Palembang Komisaris Besar Polisi Wahyu Bintono Haribawono menjelaskan kepada media bahwa sudah ada 7.500 personel TNI Polri guna pengamanan dan kelancaran ASEAN Games 2018 di Kota Palembang. Nantinya personel akan disebar pada beberapa titik lokasi rawan, termasuk tempat wisata, tempat ibadah, tempat kuliner, dan sejumlah ruas jalan di Kota Palembang. Selain itu, Polresta Palembang memasang CCTV online sebanyak 660 unit, 360 terpasang di persimpangan, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, kawasan wisata, dan objek vital lainnya. Di kawasan Jakabaring juga telah terpasang 40 CCTV di venue dan di sekeliling area. Kapolresta Palembang Komisaris Besar Polisi Wahyu juga mengatakan siap dari aspek pengamanan dan penyelenggaraan ASEAN Games yang akan mendatang. Polri siap mendukung pelaksanaan agar bisa berlangsung aman, tertib, dan lancar. Petugas liaison officer dan security officer nanti akan melekat di tiap-tiap delegasi dari masing-masing negara, khususnya pada saat kegiatan selesai pertandingan atau di luar jam pertandingan, baik pada saat ketika mereka berwisata dalam kota atau aktivitas-aktivitas lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Amin.